Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakih Feb, channel membahas seputar otomotif. Dan di video ini akan kami ulas mengenai mobil rekomendasi untuk libur Lebaran 2022 ini. Tentunya mobil ini dari Daihatsu. Ada 3 mobil yang kami rekomendasikan untuk libur Lebaran di 2022 ini. Tentunya mobil ini memiliki akomodasi, fitur, dan kehematan bahan bakar yang cukup baik. Karena untuk libur Lebaran ini, mereka pengguna dan keluarga akan membutuhkan fitur-fitur dan kemudahan-kemudahan tersebut. Lantas mobil apa saja yang dimaksud dari Daihatsu ini? Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, mobil di samping saya. Di samping saya mobil Daihatsu All New Terios varian R Manual IDS tahun 2022. Ya, mobil ini konsepnya dengan model SUV, sehingga cocok banget, ini cocok banget buat di segala medan, terutama kalau Lebaran di kampung halaman dengan jalan yang ada beberapa karakter jalan yang baik maupun yang jelek. Ini sangat menunjang banget, cocok banget, pas banget, dan ini juga kapasitasnya 7 penumpang orang dewasa. Ya, untuk fitur sendiri juga ini juga banyak fiturnya, dilengkapi dengan bagian eksterior. Di sini lampu sudah full LED, di sini lampunya sudah full LED dan sudah ada di RL-nya juga. Fog lamp juga sudah ada, karena biasanya di daerah akan banyak kabut ya, di pegunungan. Nah, ini cukup bermanfaat ya. Fog lamp di sini sudah, fog lampnya masih menggunakan halogen dengan warna kuning, karena di sini memaksimalkan fungsi menembus kabut tersebut ya. Bagian depan grillnya di sini terlihat, grill dengan lapisan chrome 4 layer. Grillnya 4 layer lapisan chrome. Bagian bumper depan, sini ada sunscreennya dengan warna silvernya. Dan untuk keamanan juga sudah ada sensor parkir 2 titik ya, bagian depan sini 2 titik. Untuk tipe R, mantap. Dari samping apa, ada apa aja? Pertama untuk dimensi dulu. Dimensi di sini mobil ini memiliki panjang keseluruhannya 4,4 meter, lebarnya 1,6 meter dan tingginya 1,7 meter. Ya, dan bordernya tinggi dari tanah ke bodi sebesar 220 mm. Cocok banget di segala medan untuk daerah-daerah di luar Jawa ya, di daerah pegunungan juga cukup oke. Bagian samping di sini pertama spionnya sudah elektrik dan retractable, lipat otomatis ya. Di covernya juga di sini dengan warna senada dengan body covernya juga, dengan warna bodinya, dan di sini ada lampu setnya juga. Bagian samping di sini atas sudah ada telak air, telak side visornya di sini, dan side visor ini sampai di sini baris ke 3 sampai pilar C-nya ya di sini ya, cukup keren, oke. Dan di bagian pinggir jendela sudah ada lift roomnya seperti ini. Dan akses buat untuk pintunya di sini sudah menggunakan keyless entry di sini. Bagian atapnya di sini sudah ada roof rack-nya warna hitam ya, yang cukup kokoh juga di sini. Dan ini sangat penunjang jika teman-teman misalkan bawa barang banyak, ini tinggal dikasih tambahan bracket-nya ya, untuk menambah bawa barang bagian atasnya, barang bawaan. Biasanya kan kalau buat mudik Lebaran banyak barang bawaannya di atas mobil ini. Nah, ini cukup menunjang. Ya, tinggal pasang tambahan bracketnya saja di sini. Oke. Akses buka tutup pintunya di sini sudah menggunakan keyless entry. Ya, seperti ini, tinggal pencet saja dan bisa buka. Ya, ini. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian belakang mobil ya. Di belakang mobil seperti ini, bagian belakangnya pertama lampu belakangnya sudah LED juga ya, untuk lampu belakang. Dan di bagian back door-nya sendiri lampu bagasinya di sini menyala juga, tidak hanya dummy saja. Untuk lampu sein dan lampu mundurnya masih menggunakan halogen. Oke, tapi oke. Dan kacanya di sini sudah ada lengkap dengan wipernya. Cuma sayangnya apa? Kaca belakangnya belum ada defogernya. Oke, tapi oke lah. Bagian atasnya sudah ada spoiler dan lengkap sudah ada icon stop lampnya, lampu remnya juga ya, di sini sudah ada. Dan ini bagian atasnya sudah ada antena model Sakvin, antena.
yang seperti zaman sekarang modelnya sudah seperti ini ya trennya. Oke, bagi belakangnya ada emblem Terios sebelah kanan dan sebelah kirinya ada logo R dual VTI seperti itu. Selanjutnya soal keamanan yang terakhir, keamanannya di sini sudah bagian belakang sudah ada sensor parkir belakang 2 titik di sini dan sudah ada kameranya ya, kamera ketutupan di sini. Ketutupan ya, di sini kamera belakangnya sudah ada, sudah lengkap. Dan bagian bumper di sini bagian bawah bumper dengan warna hitam, finishingnya dengan warna silver. Oke, knalpotnya sini sudah maksimal cutter dan sudah dilengkapi dengan protera protection bagi belakang sini ya. Dan sudah di bagian bumpernya kanan kiri sudah ada lampu reflektornya di sini ya. Cuman di sini dummy ya reflektor. Tapi kalau buat aksesoris bisa juga di sini bisa dinyalain, tambahin lampu saja. Makin keren. Ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan HSA, Hill Start Assist ya. Menahan mobil di saat berhenti di tanjakan selama 3 detik sehingga untuk stop and go kita jalan sendiri. Kita sehingga pada saat stop and go jalan meneruskan perjalanannya cukup mudah ya, jadi tidak mundur ke belakang. Oke, dan stabilannya juga sudah ada VSC, Vehicle Stability Control atau Traction Control, jadi membuat mobil di saat kecepatan tinggi ya maupun jalan yang tikung mobil ini sudah tetap stabil pada di jalurnya seperti itu. Dan buat kalian yang belum memiliki mobil ini, kesempatan di bulan Ramadan ini ada promo untuk Daihatsu Terios ya, dengan harga di sini 270.600.000 OTR wilayah Tangerang. Dan untuk kalian yang ingin pembayaran secara kredit ada program Ramadan dengan DP cukup 25 juta teman-teman bisa bawa pulang mobil Terios ini ya, mantap sekali. Ini bagian interior Daihatsu All New Terios 15R manual IDS 2022 seperti ini ya. Di varian IDS ini ada penambahan fitur yaitu IDS atau Idle Stop System ya. Yang seperti ini ya, penambahannya di sini ada tombol IDS-nya, yaitu fitur IDS ini berfungsi mematikan mesin di saat kendaraan berhenti ya, baik di lampu merah maupun kemacetan, yang berfungsi agar meningkatkan efisiensi bahan bakar ya, sehingga bahan bakar lebih hemat, tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma seperti ini. Penampakan dari fitur IDS-nya ya, fitur ini bisa ditekan untuk mengaktifkannya. Jika tidak mengaktifkannya mau seperti normal seperti biasanya, kita bisa pencet ulangi lagi ya, artinya di off kan ya fitur IDS-nya seperti ini, seperti sepeda motor ya yang bisa mati sendiri di saat kendaraan berhenti. Oke, tampilan bagian interiornya seperti ini, simple. Pada bagian dashboardnya seperti ini ya, yang modern dashboardnya. Ini sangat nyaman untuk perjalanan jauh dan di berbagai medan di seperti di wilayah luar daerah ya. Luar daerah akan lebih nyaman dengan kondisi mobil Daihatsu All New Terios seperti ini. Ya, joknya dengan bahan bludru dan bisa di setting ketinggiannya, ketinggian joknya diatur ya, ketinggian joknya. Oke. Entertainment-nya head unit dengan layar sentuh, sudah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay, USB dan Bluetooth seperti ini. AC-nya sudah digital seperti ini. Sudah ada auto on-nya. Oke, headlamp-nya di sini sudah ada lampu auto on-nya ya di sini sensornya. Jadi lampu utama bisa menyala secara otomatis saat lewati jalan yang gelap maupun kondisi pada saat malam hari ya seperti ini. Setirnya sudah electric power steering, sudah bisa dilengkapi dengan pengaturan ketinggian atau tilt steering. Sedangkan teleskopiknya memang belum ada. Sebelah kiri sudah ada tombol buat pengaturan head unit atau audio. Sebelah kanan ya, di sini ada tombol buat menerima panggilan telepon. Oke.
keamanannya sudah ada SRS, airbag buat pengemudi, dan airbag yang buat penumpang depan. Totalnya ada 2 buah airbag. Cukup nyaman sih di sini. Fitur lainnya adalah HSA ya, atau Hill Start Assist, yang menahan kendaraan saat berhenti di tanjakan selama 3 menit. Jadi mobil ini pada saat stop and go akan berjalan kembali, tidak mundur ke belakang. Fitur keamanan selanjutnya ada VSC, Vehicle Stability Control, atau fitur ini bisa membuat mobil ini lebih stabil saat kecepatan tinggi, baik di tikungan maupun jalan yang bergelombang seperti ini. Konsol box di bagian tengah di sini ada ya, yang bisa berfungsi buat armrest juga, dan bisa dibuka seperti ini ya. Ini perjalanan jauh buat lebaran makin nyaman nih. Door trimnya seperti ini ya, pintu depannya, dengan bahannya keras hard touch, perpaduan warna hitam, dan di sini warna beige terang. Tapi di sini ada bahan bludru-nya nih guys, yang lebih lembut. Oke, power window-nya, tombolnya lengkap empat-empatnya. Tapi di sini ada pengaturan auto up and down, ke atas dan ke bawah, cuma buat pengemudi saja nih guys, seperti ini ya. Dan sini tombol buat lipat otomatisnya dan elektriknya. Di sini handle pintunya warna chrome, sudah chrome. Oke, bagian bawah ada 2 buah cup holder, 2 buah cup holder, dan ada speakernya, mantap banget. Door trim pintu baris kedua seperti ini, bahannya sama sih, hard touch juga, dengan perpaduan warna hitam, beige terang, dan abu-abu yang gelap. Dan sudah ada pelapisan di sini, bahan bludru-nya warna hitam, tombol power window, dan handle pintu warna chrome. Cup holder-nya ada 2, yang di atas 1, yang di bawah 1, dan ada speakernya juga. Baris kedua seperti ini ya teman-teman, konfigurasi baris kedua seperti ini ya, dengan konfigurasinya 60/40, sebelah kanan di sini 60, sebelah kiri 40, sebelah kiri sana ya. Si dengan seat beltnya ada 3, yang duanya 3 titik, yang di bagian tengahnya 2 titik di sini. It's okay, nggak masalah. Dan pengaturan headrestnya juga sudah ada di sini headrestnya. Oke, leg roomnya cukup lega juga di sini sih. Oke banget buat bawa barang dan buat penumpang, 7 penumpang ya. Di baris kedua ini bisa nampung 3 orang dewasa kok, dan bisa duduk dengan lega. Di belakang konsol tengahnya di sini ada power outlet 12 volt. Cocok banget nih buat kamu kalau di perjalanan jauh. Gadgetnya low bat. Waduh, baterainya habis. Nah, ini solusinya. Nah, di sini ada cup holder-nya juga 1. Oke, ya walaupun 1 tapi nggak apa-apa, sih oke. Di belakang jok penumpang depan ada seat back pocket-nya di sini buat naruh barang bawaan. Di belakang jok penumpang depan juga sudah ada seat back pocket-nya kok, lengkap juga sama semua, jadi adil ya buat kanan dan kiri. Oke. AC-nya di sini baris kedua dan ketiga biasa dibagi nih, dibagi sama AC double blower-nya. Sini AC double blower. Ada 3 tingkat kecepatan buat angin ya, seperti ini. Buat akses ke baris ketiga sudah ada one touch tumble di baris kedua. Jadi buat akses ke baris ketiganya enak nih. Tinggal lipat, sekali lipat sudah, sekali sentuh ya, sekali sentuh di sini bisa melipat secara sempurna seperti ini. Nah, ya, lipat secara sempurna. Jadi masuk ke baris ketiga enak banget nih. Gampang banget. Nah, ini penampakan baris ketiganya seperti ini. Joknya 50/50, sebelah kiri 50, sebelah kanan 50. Jadi pas buat penumpang dewasa 2 orang ya. Headrestnya juga sudah bisa diatur nih ketinggiannya seperti ini, ketinggiannya bisa diatur. Seat beltnya ada 2 buah, 3 titik masing-masing.
Dan di samping kanan dan kirinya sudah ada cup holder dan armrest-nya. Dan sudah ada power outlet-nya tuh 12 volt. Ya, jadi semua baris, baris 1, baris 2, dan baris 3 sudah ada power outlet 12 volt buat cas gadget teman-teman. Aman sih di sini. Next, mobil kedua. Mobil kedua di sini ada di samping saya dengan warna spesial banget ini, warna merah. Ya, ini adalah Daihatsu All-New Xenia 1.3 RCVT ADS ya, dengan special color, warnanya special color warna merah ya. Harganya di sini 266.100.000 untuk harga wilayah Tangerang. Dan ini cocok banget buat mudik. Dan ini cocok banget buat libur Lebaran 2022 ini. Ini mobil MPV yang terbaru dari Daihatsu ini dengan fitur baru, mesin baru. Ini mesinnya penggeraknya baru ya, penggerak depan sekarang, sebelumnya penggerak roda belakang, sekarang penggerak roda depan. Dan di sini memiliki transmisi baru, dual CVT yang hemat bahan bakar dan responsif juga. Ya, katanya mobil Xenia ini sekarang penggerak roda depan, apakah bisa untuk melalui jalan-jalan yang menanjak atau medan yang berat? Tenang, karena di sini sudah dibekali dengan transmisi baru dual CVT. Untuk jalan menanjak jangan khawatir, ini cukup bisa dilalui dengan baik ya. Untuk tanjakan yang terjal pun juga oke ya. Dari sini MPV 7 penumpang cocok banget buat keluarga ya, karena ini basicnya memang model MPV ya, mobil MPV ya, sangat legendaris ini, mobil sangat legendaris. Dari depan seperti ini, lampunya sudah full LED dan bentuknya pipih. Ya, kalau ini sudah full LED, baik lampu sein, lampu kota, lampu jauh, lampu dekat, dan sini ada lampu barnya juga. Buat teman-teman yang belum memiliki mobil ini, dengan harga LTR Tangerang 266.100.000 dan terdapat paket Ramadan ya, untuk pembelian kredit, teman-teman bisa cukup dengan DP 24 juta rupiah, teman-teman bisa bawa pulang mobil yang keren ini ya, dengan warna merah ini, warna cerah. Oke, lanjut ke spesifikasinya. Spesifikasi di sini tadi lampu depan sudah berlidi, dan sekarang bagian di grillnya ini tampilannya memang berubah total banget dengan bentuk yang pipih, dan grillnya sekarang grill lebih kecil di sini dengan bentuk modelnya honeycomb ya, honeycomb atau sarang lembab di sini, dan dibagi jadi dua bagian, grill atas dan grill bawah dalam dengan warna hitam juga. Oke, di tengah-tengahnya di sini ada yang menyambung bagian bodinya warna merahnya seperti ini. Untuk keamanan lagi ini ada fog lamp, fog lampnya dengan bentuk warnanya di sini masih halogen ini, belum LED memang ya, tapi ini cukup baik untuk menembus kabut di tempat daerah dingin ya, yang banyak kabut tentunya. Dan dilapisi juga cover fog lamp dengan warna hitam. Bagian bawahnya di sini bumper, di sini sudah ada air kitnya, bagian bawah belakangnya sudah, bagian depan. Dari bagian samping, mobil ini memiliki dimensi yang lebih lebar, lebih panjang ya, dari generasi Xenia yang sebelumnya. Dengan panjang keseluruhannya 4,3 meter, lebarnya 1,6 meter, dan tingginya 1,7 meter. Oke, dan ini dimensi yang lebih lebar dari, dimensi yang lebih besar dari Xenia yang sebelumnya. Dari bagian samping, mobil ini memiliki dimensi yang lebih lebar, lebih panjang ya, dari generasi Xenia yang sebelumnya. Dengan panjang keseluruhannya 4,3 meter, lebarnya 1,6 meter, dan tingginya 1,7 meter. Oke, dan ini dimensi yang lebih lebar dari, dimensi yang lebih besar dari Xenia yang sebelumnya. Pertama bagian samping di sini sudah ada sennya dengan elektrik ya, sennya lampu. Bagian samping di sini spion dengan spion elektrik dan retractable, lipat otomatis seperti ini. Tapi di sini belum ada lampu sennya ya. Lampu sen ini hanya ada di varian yang 1,5-nya. Oke. Oh ya, ini merupakan varian 1,3 dan terdapat varian 1,5-nya untuk Xenia, all-new Xenia di tahun 2022 ini ya. All-new Xenia. Bagian atasnya di sini sudah ada palang air atau side visor-nya dengan warna hitam. Di sini ya, sampai baris kedua. Dan kacanya di sini warna hitam untuk varian yang ADS dengan warna hitam kaca filmnya. Bagian
pilar B-nya di sini dengan warna hitam juga, ya, yang senada dengan kaca filmnya yang warna hitam. Sampai baris pilar B dan pilar C-nya juga. Di bagian pilar C seperti ini ya, bentuknya sangat melandai di sini dan ada di sini motif warna hitam dove-nya seperti ini. Oke. Akses bukan tutup pintu, mengurang remote di sini ya, belum keyless memang. Hanya di varian yang 1,5 yang sudah keyless di bawahnya. Ban di sini profil menggunakan ukuran 185 per 65 R15. Menggunakan velg ring 15 dengan warna single tone, warna abu-abu di sini ya. Dan bannya menggunakan ban Dunlop di sini. Untuk rem depan sudah cakram berventilasi, lengkap dalam fitur rem ABS dan EBD. Sedangkan suspensinya sudah dengan model Big Passion Strut dengan pad keong dan stabilizer. Oke, seperti ini. Ban belakang di sini dengan ukurannya masih sama, 185 per 65 R15 dengan velg alloy dengan warna single tone, warna abu-abu. Tapi di sini rem belakangnya masih menggunakan tromol. Di sini rem belakang tromol, suspensinya multilink dengan pad keong dan stabilizer. Mantap. Dan suspensi di All New Xenia ini lebih lembut ya suspensinya dan lebih stabil dibandingkan dari generasi sebelumnya. Bagian belakang seperti ini ya. Bagian belakang di sini sudah lampu belakangnya sudah full LED. Baik di lampu utamanya di sini sampai di back door-nya juga. Oke. Lampu mundur dalam mesinnya juga sudah LED juga. Keren. Kaca belakang sudah ada sih. Sayangnya belum ada defogger-nya, belum ada. Wiper belakang sudah ada dan di sini untuk spoiler belakangnya memang belum ada bentuk seperti ini dan belum ada untuk head mount stop lampnya ada di bagian kaca di sini ya, yang sebelumnya kan ada di bagian spoilernya, tapi di sini lampu head mount stop lampnya, lampu remnya di sini ada di bagian dalam lampu kaca belakang, bagian kaca belakang. Bagian belakang bumper di sini seperti ini ya, bumpernya sudah ada aerokitnya dengan warna hitam dan di sini motif-motifnya ala-ala sport ya, lebih sporty. Dan muffler strapnya sudah muffler cutter. Untuk keamanan ada dua titik sensor belakangnya dan sudah dilengkapi dengan kamera belakang sudah ada. Lengkap dengan rotator protection sini dan bagian bumpernya di sini sudah ada lampu reflektornya ya, kanan dan kiri di sini. Kanan dan kiri hanya dummy lampu reflektornya. Door trimnya sama dengan bahan hard touch, ban keras dengan warnanya hitam. Ya, terlihat seperti ini. Ya, door trimnya. Ya, tombol power window 4 lengkap dan sudah ada auto up and down di bagian pengemudi. Dan sini sudah ada auto retractable, lipat otomatisnya sudah auto. Jadi pas saat mobil dikunci, spionnya udah lipat otomatis, langsung ngelipat otomatis. Ya. Nah, lipatannya elektrik. Pengaturan kaca juga sudah elektrik. Tombol handle pintunya masih dengan semua nada dengan door trimnya. Dan di sini ada dua buah cup holder, ada dua. Speakernya satu di sini. Oke. Kondisi interiornya seperti ini nih. Tuh. Ya, joknya semi bucket dan nyaman banget nih buat nahan tubuh penumpang. Seperti ini, apalagi di perjalanan jauh saat lebaran nih ke kampung halaman enak banget nih, karena joknya ini juga sudah ada fitur baru yang baru ada di Daihatsu All New Xenia, yaitu fitur sofa mode ya, sofa mode. Jadi baris satu dan keduanya itu bisa dilipat rata ya, jadi bisa buat selonjuran dan tiduran seperti ini. Ini posisi jok mode sofa mode ya, sofa mode seperti ini ya. Jadi baris pertama direbahkan sampai rata ke baris kedua, jadi bisa dimanfaatkan buat tiduran, selonjoran, wah buat rileks enak banget ya, apalagi buat perjalanan jauh pas banget buat libur lebaran, perjalanan jauh pada saat lebaran. Ini seperti ini. Ini fitur sofa mode yang ada di Daihatsu All New Xenia ya, baik di 13 maupun varian 15. Ini model sofa mode yang buat baris kedua dan ketiga ya. Baris kedua dilipat rata dengan baris ketiga seperti ini. Jadi bisa buat selonjoran dan tiduran ya.
rebahan ya seperti ini. Pas banget. Setirnya di sini seperti ini setirnya. Sudah electric power steering dan sudah tilt steering, bisa diatur ketinggiannya. Oke, dan ada pengaturan audio dan MID-nya di sini sudah lengkap. Oke, karena ini varian ADS, di sini sudah ada fitur ion ya, AC-nya sudah air purifier. Jadi suhu AC-nya lebih bersih dan membunuh bakteri yang ada di udara kabin. Seperti ini ada tombol vehicle stability control-nya juga di sini sudah ada ya. Lengkap banget. Nah, nuansa dashboardnya seperti ini, nuansa dashboardnya modern banget ya. Oke, dipadu dengan terlihat head unitnya yang besar sekali nih, layar sentuh 9 in touchscreen. AC-nya di sini sudah digital juga dan menyalakan mesin cukup sentuhan engine start top bottom. Oke, transmisinya di sini sudah dual CVT ya. Sudah ada pengaturan mode manualnya. Jadi kalau buat menanjak jalan-jalan yang nanjak, wah ini aman banget, bisa dilalui dengan mudah ini, karena transmisinya baru dual CVT. Irit bahan bakar tapi tetap bertenaga. Jadi jangan khawatir buat ketinggian ya teman-teman ya. Dashboardnya nuansanya juga modern banget ini ya, seperti ini ya. Dan cup holdernya ada seperti ini cup holdernya. Nah, simple banget. Konsol tengah seperti ini bisa buat armrest karena panjang banget ke depan dan bisa dibuka seperti ini. Oke, di depannya ada power outletnya di sini letaknya. Nah, buat charging ya, buat buka, buat fast ini akses buat supply charging gadget teman-teman. Aman banget nih buat perjalanan jauh. Door trim baris kedua sama seperti ini dengan bahannya keras juga sih bahannya, warna hitam. Tombol power window sudah ada dan handle pintu senada dengan door trimnya. Cup holdernya ada dua, atas dan bawah. Seperti ini, speaker lengkap sudah ada juga. Dan konfigurasi baris kedua seperti ini konfigurasinya. 60/40, sebelah kanan 60, sebelah kiri 40. Dan sudah ada headrestnya juga bisa diatur lengkap. Bagian tengahnya memang belum ada headrest, tapi oke, sudah ada seatbeltnya bagian tengahnya, sudah cukup aman. Dan kanan dan kiri sudah ada seatbelt 3 titik di sini ya. Pojokan kiri juga sudah ada. Oke, dan ini kelihatan legroom-nya. Legroom di baris keduanya seperti ini, lega. Di belakang jok pengemudi sudah ada seatback pocket-nya seperti ini. Dan di belakang penumpang depan juga ada seatback pocket-nya, sama ya. Jadi nggak rebutan. Di belakang konsol tengahnya ada di sini dua buah slot ya, slot USB 2,1 ampere masing-masing kanan dan kiri ya, jadi nggak berebut buat ngecas gadget teman-teman ya, seperti ini. Nah, yang terbaru ada lagi nih, AC-nya baru, bentuknya desain AC-nya baru yang rata dengan atapnya. Wow, rata dengan atapnya, jadi lebih lega dong headroom-nya. Seperti ini, headroomnya lebih lega. Walaupun manual ya, tombolnya seperti ini manual. Ya, tombol ini ada di posisi tengah-tengah sekarang. Jadi baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga penumpang bisa ngakses dengan mudah seperti ini. Buat akses ke baris ketiga sudah dilengkapi dengan one touch tumble di jok baris kedua seperti ini. Jadi melipatnya sekali sentuh bisa lipat secara maksimal ya, sempurna seperti ini ya. Jadi baris ketiga, akses baris ketiganya juga enak nih ya. Ini baris ketiganya seperti ini ya, seperti ini ya. Enak banget nih buat keluarga perjalanan lebaran, libur lebaran seperti ini ya. Jok baris ketiga juga sudah pengaturannya, headrestnya juga sudah bisa diatur ketinggiannya. Bagian kanan dan kirinya sudah ada cup holdernya juga lengkap. Sini ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini.
dan di sisi kanan sini sudah ada seperti ini power outlet 12 voltnya sampai baris ketiga seperti ini ya. Jadi semua row, semua baris ada power outletnya, jadi nggak saling berebut, aman banget nih buat perjalanan jauh. Jadi gadget nggak bakalan kehabisan baterai. Nah sekarang di baris paling belakang yaitu bagasi. Ini yang paling penting karena mobil ini buat perjalanan jauh. Lebaran 2022 pastinya bawa akomodasi barang-barang yang banyak. Dan barang bawaan ini akan bisa disimpan di bagasi belakang seperti ini. Oke, next di sini mobil yang ketiga, Daihatsu New Rocky 1.0 RCVT 2-ton special color ini ya. Dengan warna spesial, special color dengan warna merah. Yang merahnya di sini warna merah Pompano Red dengan sebutan dari Daihatsu ya. Dan dibanderol dengan harga Rp267.700.000. Buat kalian yang belum memiliki mobil ini, tersedia paket promo Ramadan dengan DP 24 juta. Cukup DP 24 juta teman-teman bisa bawa pulang mobil ini. Ya. Untuk teman-teman yang ingin memiliki angsuran yang lebih ringan 4 jutaan bisa dengan tenor hingga sampai 6 tahun itu bisa seperti ini. Oke, balik lagi ke spesifikasi. Mobil ini memiliki lampu headlampnya sudah full LED, baik lampu jauh dan lampu dekat, dan lampu sennya serta LED baterai sudah LED semuanya full. Dan bagian bawahnya fog lampnya di sini dengan halogen warnanya kuning dan cukup bagus untuk menembus kabut, dan sudah di finishing fog lamp covernya dengan warna hitam dong seperti ini. Bagian grillnya ini bentuknya heksagonal dengan warna hitam glossy seperti ini ya. Perpaduan yang bagus dari grill hitam dan bodi warna merah, merah Pompano Red seperti itu. Bumper depannya di sini dengan warna hitam ya, warna hitam doff seperti ini, dan perpaduan yang sangat cocok dengan warna ketemu warna hitam merah, merah Pompano Red seperti ini. Oke, dari samping seperti ini, mobil ini memiliki dimensi panjang keseluruhannya 4,0 meter, tingginya 1,6 meter dan lebarnya 1,7 meter. Dan ground-nya di sini jarak dari tanah ke bodi 200 mm seperti ini. Pertama dari spionnya sudah elektrik dan auto retractable, lipat otomatis dan dibalut warnanya hitam di sini, hitam glossy. Dan sudah ada finishingnya, lampu sennya juga sudah ada. Oke, bagian atas jendela juga sudah ada set visor, terang air yang warna hitam. Sampai pada pintu kedua. Dan di sini pilar B-nya dengan warna hitam juga seperti ini. Dan atapnya ini keren dengan warna hitam. Karena ini varian yang two-tone color dengan atap warna hitamnya di sini. Oke, middle pintu model tarik dengan warna chrome dan sudah akses buka tutupnya sudah keyless entry ya. Menggunakan sensor di sini. Untuk ban, Daihatsu New Rocky 1.0R CVT two-tone color special color seperti ini ya. Dengan bannya ukuran profil 205/60R17 seperti ini. Ringnya 17 dengan motif velgnya tuh color warna hitam dan warna chrome seperti ini. Dengan bannya warna dalam, rem depan cakram berventilasi dan suspensinya sudah big person strut dengan pep keong. Rem dengan fitur ABS dan EBD seperti ini cukup nyaman. Bagian atasnya di sini sudah ada cover fender F1 dengan warna hitam doff seperti ini. Ban belakangnya dengan profil sama juga dengan ban Dunlop ukuran 205/60R17 dengan velg alloy two-tone color warna hitam dan warna chrome seperti ini ya. Bannya masih sama juga Dunlop NASF seperti ini. Di atasnya juga sudah ada over fender warna hitam. Untuk remnya di sini rem masih menggunakan tromol ya, tapi sudah ada rem ABS dan EBD-nya. Suspensinya multilink dengan per keong serta stabilizer ya seperti ini. Bagian belakang modelnya seperti ini ya, yang model sangat modern banget, SUV compact ya seperti ini. Lampu belakangnya sudah full LED juga, lampu utama dan sampai ke back door-nya juga sudah menyala ya, tidak hanya dummy seperti ini. Dan lampu sen, lampu mundurnya juga sudah LED. Maaf, untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen seperti ini. Oke, kaca belakang di sini sudah ada
lengkap dengan wiper belakang. Masanya belum ada defogernya. Bagian atasnya sudah ada spoiler, lengkap dengan high point stop lampnya sini dan antena model Sakuin dengan warna hitam. Spoilernya juga warna hitam karena ini yang varian two tone ya, dengan colornya. Sini ada emblem R Turbo CVT ya, dengan mesin turbo dan transmisinya sudah dual CVT yang sangat responsif dan tetap hemat bahan bakar. Bagian keamanan di sini, bagian belakangnya sudah ada 2 titik sensor parkir belakang dan sudah ada kamera mundurnya di sini ya. Oke, kamera mundur ada di sebelah sini, bagian bawah, di atas plat nomor. Oke, bumper belakangnya di sini dengan warna hitam dan sudah kanan dan kirinya sudah ada lampu refraktornya. Lampu refraktor dengan dummy ya, belum menyala. Dan di bagian di atas bumpernya seperti air diffusernya bagian belakang warna hitam, dove-nya seperti ini. Knalpot dengan muffler cutter seperti itu, chrome. Ini dia bagian dalam Dasunyu Rocky 12R CVT two-tone special color seperti ini. Ya, R CVT yang turbo ya. Dengan mesin turbo. Bagian dashboardnya door trim. Bagian door trimnya seperti ini dengan warna hitam gelap seperti ini. Bahan hard touch perpaduan dengan bahan soft touch. Bahan empuknya di sini ya, soft touch-nya dengan warna hitam kulit dan power window-nya lengkap 4 buat pengemudi. Di sini sudah ada pengaturan manualnya, pengaturan auto ya, up and down. Di sini tombol buat spion elektriknya dan auto retractable, lipat otomatis. Ya, di sini handle pintu dengan chrome dan perpaduan sini handle-nya ada warna silver dan perpaduan merahnya juga yang menambah kesan sporty. Di bawahnya ada cup holder 2 buah dan speakernya 1 di sini. Di pintu ya, lengkap. Dan penampakan interior baris pertamanya di sini seperti ini. Joknya modelnya sofa mode. Nyaman banget buat menahan tubuh penumpang. Dan berbahan bludru hitam yang lembut seperti ini. Dan motifnya ada garis merahnya yang menambah kesan sportinya. Seperti ini ya. Keren sekali di sini. Jok pengemudi sudah ada pengatur ketinggian, reclining dan sliding seperti ini ya. Ini mobil Dasu New Rocky R 1.0 Turbo CVT. Cocok banget buat keluarga baru yang ingin membutuhkan desain yang modern, fitur lengkap dan tentunya yang kece ya seperti ini. Steernya sini sudah electric power steering. Bagian kiri sudah ada tombol buat audio head unit dan sebelah kanannya ada sebelah kanannya di sini ada tombol head unitnya, audionya sebelah kanan dan sebelah kirinya buat pengaturan MID dan display digitalnya seperti ini ya. Dan ada tombol power ya, tombol power ini untuk menaikkan tenaga di mesin turbonya sendiri ini seperti ini. Jadi saat diaktifkan tenaganya akan meningkat ya dan turbonya juga akan bekerja lebih kencang lagi ya. Untuk head unitnya layar sentuh 9 in yang lebih besar seperti ini ya, 9 in ya, lihat seperti ini 9 in yang lebih besar dan fiturnya juga lengkap. AC-nya bentuknya heksagonal dan AC sudah digital seperti ini ya, isi AC-nya heksagonal dan AC-nya sudah digital seperti ini. Tuas transmisinya terlihat seperti ini modelnya. Ini transmisi dual CVT yang responsif ya, responsif banget tapi tetap hemat bahan bakar. Dan di sini tuas transmisinya juga sudah dilengkapi dengan mode manual seperti ini ya, mode manual. Jadi bisa buat transmisi yang model manual ya, keren. Ini buat agres, buat akselerasi mantap. Ya. Konsol tengah di sini dengan bahannya kulit empuk di sini ya, bahannya kulit empuk hitam. Ya, seperti ini bisa dibuka. Mantap sekali. Oke. Speedometernya juga sudah, meter cluster sudah full digital TFT juga. Lengkap.
Untuk keamanan ada 2 buah SRS airbag buat pengemudi dan penumpang depan. Mantap banget. Seperti ini. Ini ada sun visor-nya, lengkap ada vanity mirror-nya juga kacanya. Terus ini ada juga, lengkap ada vanity mirror-nya juga. Ada reminder untuk sabuk pengaman seat belt-nya juga ya. Lengkap. Nah, ini lampunya seperti ini. Lampu kabinnya top banget ini. Ini penampakan di door trim pintu baris kedua seperti ini ya. Bahan dengan bahan hard touch, keras. Di sini di armrest-nya juga keras juga di sini ya. Sudah ada power window-nya satu di sini, handle pintu chrome ya. Di sini cup holder satu ya dan speaker-nya satu. Di sini terlihat konfigurasi baris keduanya seperti ini. 60/40, 60 sebelah kiri, 40-nya sebelah kanan seperti ini ya. Seat belt-nya ada 3 buah, 3 titik juga masing-masing. Lengkap sekali seperti ini. Headrest-nya juga sudah ada 3 buah masing-masing ya. Baris tengah pun sudah ada headrest-nya juga. Jadi aman. Seperti ini. Legroom-nya juga terlihat seperti ini. Lebih lega ya, lebih luas legroom-nya. Di belakang konsol tengahnya masih rapat, di sini tidak ada apa-apa ya. Oke. Di belakang jok penumpang pengemudi, maaf, di sini belum ada seat back pocket-nya, tapi di belakang jok penumpang depan sudah ada seat back pocket-nya. Lengkap. Oke, seperti ini, nyaman, cukup nyaman. Sekelas SUV compact buat perjalanan jauh.